visi gue aja. Jadi kita berarti nyanyi-nyanyi gitu ya, nyanyi-nyanyi yang ceria gitu udah biar. Menurut aku tak itu nggak kurang efektif menurut aku. Karena kenapa? Karena cuma apa ya? Cuma sementara aja kan. Kalau aku sih efektif, karena efektif ya kalau penyanyi kan. Tapi kalau Vino nggak efektif itu. Okay. Karena kenapa? Karena saat itu pada saat itu saja kita bisa lupa, tapi selanjutnya kalau kita nggak nyanyi ingat lagi. Jadi kalau kita ingat nyanyi aja, oh mantan, nggak kebayang ya kalau misalnya kita sholat atau gimana, cerat-cerat masa nyanyi. boleh kok nggak juga sih, kadang nyanyi itu malah lebih ngingetin sama mantan lah ya. Iya sih. Benar nggak sih? Bener, kadang iya. Kalau itu lagu adalah lagu kesal. Tapi kita pakai lagu yang lain gitu loh, maksudnya jangan yang lagu yang lagu ngingetin ke mantan gitu maksudnya. Waktu terasa semakin berlalu. Nah gitu kan. Kayaknya kita jeda dulu deh. Oke, okay, kenapa dijeda dulu? Ikal dulu deh. Nah, oke deh. Stay tune di Perasa FM ya. Halo, siapa yang di Facebook dong? Halo Facebook. Buat kalian yang jomblo. Pacaran kita. Ada Mas Ega nih, ada Mas Ega nonton. Serius, Mas Ega sini. Dia udah punya istri loh. Kamu enggak undang aku ya. Okay, fine. Kita. Mas Ega sini lah, Mas Ega main-main. Di mana rumahnya? Rumah yang cewek, rumah Mas Ega? Nggak tahu di mana. Tanyain aja. Mas Ega rumahnya di mana? Sumpah maaf ya teman-teman, nggak kebaca. Kenapa? Oh iya, bacain lagi. Enggak, bacain aja. Oh iya, bacain ya. Enggak, di situ aja. Baca itu aja, adlib. Ya, jangan spot. Ini di segmen yang apa? Tak lagi, tak lagi. Oke, Nisha, pulang apa nih? Jorok ini nggak mandi, bodoh amat. Jorok memang, kayak limbah. Kak, kakak Karudino suruh balas DM dari anjir. Oh! Kak itu kenapa katanya? Disuruh balas DM. Cie cie. Rugi nggak murah ya? Kenapa? Nggak murah. Suruh balas DM. Sah, ditanya nih, ini di mana katanya? Aku sekarang lagi di rumah mantan. Enggak kok, lagi di Radio Plus FM. Kalian? Oh ya, cara ngelupain mantan itu gimana sih? Dan bagaimana cara mendapatkan seorang... aku mau tanya deh, menurut kalian seorang cewek yang ngechat di duluan itu salah gak sih? Thank you so much. Kamu kan belum tanya, jadi belum nanya loh. Oke, habis rasal. Ya Allah, kira-kira aku lo panggil. Ini tanya Kak Vino. Vino, aku bawa apa enggak? Kenapa? Aku bawa apa enggak? Aku bawa apa enggak? Baunya nih, baunya apa kayak gitu? Coba lagi-lagi. Oh, enggak bau. Ngancem banget. Ya udah, aku live lagi ya bentar lagi. Soalnya udah habis waktunya dan kalian bisa komen lagi. Dadah, Mas Viso, Mas, aku mau live lagi. Kan udah 1 jam soalnya. Oh, di Keraksan katanya. Iya, aku lagi di Keraksan. Di kerasa banget di dada. Ada Mas Tomo. Aryan. Oh, Anu. Mas Tomo. Ya dulu kita pernah cerita kalau dia tuh pernah itu ya, suka yang nemenin mayat. Nah, kan? Aku ingat banget ya. Dia bagian yang itu ya? Yang mandiin mayat. Mandiin malah. Siapa? Like me, stop. Bisa masuk dulu lagu yang kedua. Boleh. Hai teman-teman, kalian bisa repost lagi ya, atau kalian kasih tahu tips biar aku bisa bacain dan promotin IG kalian. Bukan katanya tuh. Bukan katanya. Bukan berarti lah. Gak ngaku. Oh, terus tanyain, Aryan yang mana gitu. Terus Aryan yang mana? Yang mana? Yang mantan saya? Atau yang jual bakso? Apa yang... ya itu. Apa yang... ya kak? Kan kalian bisa kasih tahu cara tips ngelupain mantan dan bakal aku umumin atau aku bacain di pas aku lagi on air radio. Nanti aku bakal promotin IG kalian juga. Oke, kalian bisa itu.
Halo semua orang. Halo sebelas orang jomblo yang melihat saya. Gue langsung kebalas, ya gak bisa sih bener lagi. Halo, aku aja jangan sini baru. Adalah aku belum mandi. Enggak kok aku bang nih. Pakai apa tuh? Ini Stella. Hai semuanya, Rizka, Melia, Febri, Caca, Gustin, Nangro, Sata, iya mas. Mbak, bacalah punya aku. Apa ini, kamu mau ngomong siapa? Mbak, Mak Mayat, Rek, iyo. Apa, Ren? Ah. Putih, putih. Ya, terserah kamu mau putih apa jago. Mbak, banyak cara ngelupain mantan. Ya udah kamu tulis nanti aku promoting lo. Sah, sah. Siapa dong? Ada Halo. Mas. Ada Mas Septian SMKN 2 Probolinggo. Hai Mas Septian SMKN 2 Probolinggo. Halo. Udah UN pasti. Karena kakakku juga udah UN. Bukan. Hah? Bukan, Afi Pro. Maksudnya apa sih? Kalian SMK 2. SMK 2 apa nama radionya? Apa ya namanya? Oh, iya radio ya? Ya. Oh. Siapa ya? Lupa. Apa sih? Lupa. Nyanyi lagu surat Yasin. TV di Probolinggo apa? Yang punya SMK itu. Ya aku ada kok tadi. TV edukasi ya. TV edukasi. Oke, nanti untuk Rizka Lauli. Terus kalau itu nanti aku bakal kasih tahu dan aku bacain, aku bakal promotin IG kamu. Jadi kalian komen dong, kasih tips yang untuk lupain mantan. Jadi aku bakal bacain secara on air, terus aku langsung promotin IG kamu. IG-nya apa? IG-nya kan ada di sini. IG-mu? Oh lalu? Yang di Facebook kan nggak tahu IG-nya apa? Ayo buat semua warga Facebook. Kalian follow Instagram aku Salma Aliyah 12, nanti kalian lihat live streaming aku dan kalian aku akan promotin. Kalian kasih tahu tips ngelupain mantan, terus nanti aku bakal promotin IG kalian. Azee, cuman manja dari Mimi Peri. Ada Mas Rizal nih. Hai Mas Rizal. Sering ya saya kira merasa ini baru pertama. Hehehe, baru pertama. Baru kedua kali selama setahun. Baru kedua. Selama setahun. Yang kecil umur berapa dulu kesini? Aku SD. Kelas berapa pertama kali? Pertama kesini. Berapa ya? Kelas 3 ya? 3 SD ya? 3 SD main aku di sini. Enggak. Kelas aku masih. Kamu masih pakai poni gitu? Iya. Kelas 5? 4. Itu yang naik mobilnya mantan keliling kota Probolinggo. Bukan mantan. Who is that? Akulah tambah. Apa sih sayang cintaku? Kalian tulis tips cara ngelupain mantan, nanti aku akan bacain di sini. Aku on air, nanti aku juga akan promosi tinggi kalian. Nonton Upin Ipin, Mbak. Biar lupa sama mantan. Siap. Kalian dulu ya. Enggak. Tuh Dino. Hai Kak Salma. Lah aslinya dia tuh kayak itu loh, kayak sebenarnya tuh dia promo IG sendiri. IG sendiri alasannya. Dia kan susah, si Susi. Susah kan namanya. Jadi kan dia susah gitu. Dia licik ya. Licik ya. Mengambil ketenaran orang lain. Hilang mah kasihku, satu janjiku, kau lah yang terakhir begitu. Jangan cara lupain mantan, cari kesibukan supaya nggak inget dia. Udah, akhirnya. Tapi nggak apa, bacain aja. Toh dunia nggak selebar daun pisang. Iya. Baru-baru biasanya kan dan kelar. Tapi lebih lebar ya. Dan lebar dan panjang. Kalian tulis ya cara tips ngelupain mantan, nanti aku akan baca secara online, terus aku juga akan promotin IG kalian. Kalian juga, siapa yang ngomong? Kalian
lo follow IG aku Salma Aliyah 12, nanti lihat streaming aku. Terus kalian komen cara tips ngupain mantan, baru nanti aku akan baca secara online di Radio Persa FM, terus aku akan promotin IG kalian. Lumayan kan? Punya pacar baru kak, biar lupa sama mantan. Bener banget sih. Tapi aku cara ngupain mantan udah gak lupa, terus gak punya pula, jadi gimana? Aku mau tanya nanti ya. Aku jangan lupa ya. Oke, aku mau naik lagi nih. Masuk ya? Enggak, iklan dulu. Oke, masih iklan dulu. Halo, halo. Ada Mas Rizal. Hai Mas Rizal. Udah ngasih tips sama request lagu. Di mana? Ini di sini. Oh, di situ. Ya. Mau Asal Kau Bahagia tadi udah ya, udah nyanyi. Iya, aku yang nyanyi. Yang lain, yang lain. Yang lain dong. Lagu lain. Lagu lain. Membuatku putus untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Jelek banget ya. Hai, siapa sih NXP, Halus Mukung, Alvizita, dan lain-lain. Itu ibu belakang tuh rame banget lah. Nah, aku gak dari tadi sih. Aduh. Terang. Hah? Aku tampak cantik di situ ya. Gimana? Di HP mati. Iya dong. Lihat MB-nya dulu. Tau. Hai. Buka tuh ya. Tipsnya hindari nostalgia. Ku terjebak di ruang nostalgia. Semua yang ku rasa kini tak berubah sejak dia pergi. Maaf karena hanya ingin sendiri. Yeah. Ada dua kamera. Oh apa sih? Hai Clarinta, mana papa kamu? Aku rindunya sama papa kamu, sama mama kamu, bukan sama kamu. Bercanda, bercanda. Hai Ika Dani. Hai. Kumpul bareng teman-teman dan buang benda pemberiannya. Sip. Aku tak kasih kad ke atas. Klis-klis suaranya. Klis-klis-klis-klis. Ya apa sih bacanya? Kills. Yes. Cara melupakan mantan. Sholat tahajud, refreshing. Jangan stalker mantan. Hapus foto bareng dia. Terus pertemanan sama mantan, cari pacar baru deh. Terus kalau masih sayang gimana? Ingin masuk mau lagunya Raisa mana terindah? Terus aku mau bacain dulu. Bacain dulu. Maksudnya gimana? Mau dengerin apa kita buat backsound? Backsound aja. Mengapa engkau waktu itu? Wah itu cocok nih. Putuskan cintaku dan saat ini engkau selalu ingin bertemu. Manis dan mengulang jalin cinta. Mau dikodoh. Kok geruk lara ya? Dijogokno. Siap. Kamu udah siap-siap, dia udah siap-siap. Balik lagi bersama kita, bersama saya Vino, saya Salma, saya Gustin, dalam acara MTK, musik tema kita. Benar. Dan kita akan menemani pecinta di rumah selama 3 jam, mulai dari jam 6 sore sampai jam 9 malam.
dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Kita ngebahas tentang bagaimana cara kamu buat move on sama mantan. Langsung aja deh bagi-bagi sama kita. Saya aja langsung SMS-nya di mana, Vino? Bisa SMS langsung di 082-330-422-700 atau juga bisa telepon di 0335-84-1057 atau juga bisa di 085-1076-3-0330. Oke, kita kasih Salma dulu buat ngebacain yang Oke, buat teman-teman yang dari via IG udah ada. Oke, dari @nadia_1612. Nonton Upin Ipin, Mbak. Biar lupa sama mantan Upin Ipin deh. Kita lihat Kak Ros ya. Sering, oh enggak. Ada siapa lagi? Banyak banget tadi ya. Menyapa terbaru, aduh sakit. Oke. Tipsnya, hindari nostalgia. Duka mau dikat. Oke, dari Nadia underscore 1612. Kumpul bareng teman-teman dan buang benda pemberian dia. Terus ada dari seti.auliana. Cara ngelupain mantan, sholat tahajud, terus refreshing. Jangan stalker mantan, hapus foto bareng dia, hapus pertemanan sama mantan, dan cari pacar baru lagi deh. Waduh, segampang itu ya kayaknya. Kayaknya tuh Vino deh.